Saya juga ingin menyentuh beberapa perkara dalam B21 dan P21 Kementerian Pertanian ini. Pertamanya mengenai Lembaga Kemajuan Ikan 090,000 ini. Saya ingin bertanya bagaimana Menteri membuat rating terhadap kemajuan program perikanan laut dalam ini, sama ada ianya telah dapat membantu menyediakan bekalan ikan di dalam negara dengan mencukupi dan berupaya untuk mengawal harga ikan di pasaran kita, kerana kenaikan harga ikan di pasaran dan di termasuk di pasar-pasar tani kita juga kebelakangan ini memang amat curam kenaikannya, dan ini tentulah membebankannya. Dan jadi macam mana peranan LKIM, adakah ianya berjaya? Kerana bagi pendapat saya, kalau kita bersedia untuk menambah peruntukan lebih daripada 108 juta yang ada ini, kalau ianya boleh menjamin satu bekalan yang berterusan dan dapat menstabilkan harga ikan di pasaran, saya rasa kita harus memberikan dukungan dan sokongan yang terbaik. Yang keduanya, dalam P21 Tan Sri Pengerusi, mengenai projek pertanian yang lain, ya, yang tidak diperincikan jenis-jenisnya, yang berjumlah agak besar, iaitu 111 juta ringgit. Saya ingin mendapat kepastian apakah breakdown atau pecahan peruntukan ini dan untuk projek-projek apa dan di mana. Saya ingin mencadangkan supaya kementerian memberikan perhatian kepada usaha-usaha yang disebut oleh Batang Sadong tadi, meningkatkan pertanian secara kecil-kecilan di kalangan penduduk-penduduk kampung. Bagi mereka, aset yang ada ialah tanah. Tanah ini walaupun ianya merupakan persekitaran rumah mereka, tapi di setengah tempat ianya cukup besar untuk membolehkan mereka mendapat hasil, ya, yang boleh membantu pendapatan mereka. Kalau kita lihat kesedaran ini dalam konteks Malaysia ini, masih banyak kawasan-kawasan perkampungan kita yang diisi ataupun ditumbuhi oleh semak samun yang tidak produktif. Ya. Saya nak mencadangkan supaya kementerian melihat bagaimana LPP ke ataupun PPK ke dapat bergabung dengan pihak pemasaran Pharma dan juga pihak yang membuat penyelidikan seperti strategic reforms ini yang ada di dalam bajet ini, boleh memikirkan bagaimana hendak menaikkan semangat dan juga skill ataupun keterampilan penduduk kampung ini untuk terlibat dalam pertanian kecil-kecilan ini, ya. Kerana saya lihat kalau di setengah negara itu, kalau kita tengok di Korea Utara pun contohnya, satu negara yang agak mundur, tapi bila bab pertanian ini, mereka membangunkan hampir setiap inci bumi yang ada di sekeliling hamlet mereka ataupun komun mereka dengan pertanian-pertanian yang memberikan pendapatan yang baik. Jadi saya rasa ini tidaklah sesuatu yang mustahil, ya, kerana walaupun penduduk-penduduk kita terlibat dengan kerjaya-kerjaya mereka, tetapi ada pihak-pihak yang mungkin berumur sedikit, ibu-ibu tunggal misalnya, ataupun mereka yang sudah besar, mungkin dengan sedikit petunjuk, saya tidak menyatakan bantuan sangat, bantuan kewangan, tetapi tunjuk ajar, ya, Mardi boleh membantu dari segi penyediaan benih dan teknologi pertanian dan pemasaran. Saya rasa ianya tidak akan mengikat mereka dengan suatu bentuk pinjaman yang membebankan, tetapi lebih kepada ilmu untuk menguruskan tanah mereka yang buat masa ini saya anggap terbiar. Dan yang seterusnya, dalam P21 ini, 10830, kawalan dan pembasmian penyakit haiwan. Kita sesekali dikejutkan juga dengan outbreak ataupun kejadian penyakit-penyakit yang meningkat seperti kuku dan mulut yang boleh bukan hanya membahayakan haiwan ternakan tetapi juga manusia
biasa. Jadi saya ingin bertanya, apakah kementerian merasa dengan 3.8 juta ini kita boleh melaksanakan satu program pembasmian dan kawalan, control and eradication penyakit-penyakit ini? Kerana tentulah pembasmian dan kawalan ini memerlukan teknologi imunisasi, pembuatan vaksin-vaksin, walaupun saya percaya kita tak perlu mencipta roda, boleh mengimport vaksin-vaksin ini. Tetapi kalau melihat jumlah ternakan kita yang begitu besar, adakah jumlah ini mencukupi? Saya ingin mencadangkan supaya kita mempertimbangkan satu jumlah yang lebih munasabah supaya kita dapat menghilangkan ancaman-ancaman daripada penyakit-penyakit haiwan ini yang ada dalam negara kita. Dan yang akhirnya, Tan Sri, saya mundur sedikit kepada B21. Kita memperuntukkan hampir 2.2 bilion di sini saya tengok kepada aktiviti yang berkaitan padi dan beras, ya, sama ada subsidi padinya ke atau subsidi beras. Ini merupakan suatu jumlah yang cukup besar, ya, dan walaupun besar, ianya saya lihat strategik dalam konteks menjaga muslihat keselamatan makanan kita. Saya ingin bertanya, apakah jumlah yang sebegini besar telah memberikan suatu pulangan di mana subsidi ini betul-betul dinikmati oleh pihak yang terlibat dengan industri ini, dan juga dalam konteks harga padi, ianya harga beras, ianya dinikmati oleh rakyat yang memerlukan dan tidak dinikmati oleh pihak-pihak yang berupaya untuk menikmati beras yang lebih baik yang tidak diberikan subsidi. Jadi adakah kementerian mempunyai suatu data yang boleh menceritakan mengenai kejayaan program subsidi, khususnya subsidi harga beras ini? Terima kasih, Tan Sri. Silam. Terima kasih.